Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kitab Syarhus Sunnah, di mana kita sudah masuk pada perkataan muallif rahimahullahu taala, fallaha Allah fi nafsika wa alayka bil athari wa ashabil athari wa taqlidi fa innad dina innama huwa bit taqlidi ya'ni lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajmain wa man qablana lam yada'una fi labsin faqallidhum wastarih wala tujawizil athara wa ahlal athari. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, ingatlah dalam dirimu, kewajiban kamu adalah mengikuti athar dan para pembawa athar serta taklid, karena sesungguhnya agama ini dibangun di atas taklid, maksudnya taklid kepada Rasul dan juga kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan orang-orang sebelum kita, maksudnya para salafuna saleh, mereka tidak meninggalkan kita di dalam agama ini dalam kondisi samar, ketidakjelasan. Oleh karena itulah maka ikutilah mereka dan tenangkan hati dengan mereka, tetapi tidak boleh melampaui batas dari athar dan para pembawa athar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, maksud athar di sini artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang sahih. Tayyib, muallif rahimahullahu taala setelah sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang bahaya orang melakukan bid'ah dan juga penyimpangan-penyimpangan terhadap sunnah, maka mulai beliau mengarahkan sebaiknya kalian kembali kepada athar, artinya kembali kepada sunnah Rasul dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kembali kepada pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa taqlid, dan juga kita disuruh untuk taqlid. Dan yang dimaksud taklid di sini adalah taklid kepada Rasul dan juga kepada sahabat-sahabat Rasul. Dari sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, tidak boleh seseorang taklid kepada perorangan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh taklid kepada sebuah kelompok kecuali kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang mampu menjamin agama kita. Rasul, kemudian setelahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya di sini wa man qablana lam yada'una fi labsin, karena orang-orang sebelum kita, maksudnya Rasul dan juga para sahabatnya serta para ulama salafus saleh,
mereka tidak pernah meninggalkan agama ini dalam kondisi samar. Artinya ada hal-hal yang perlu kita cari sendiri, tidak. Bahkan sudah sempurna dan sudah dijelaskan. Makanya di sini beliau mengatakan faqallidhum wastari. Cukup ikuti mereka saja dan istirahatlah dengan cara itu. Tetapi walaupun demikian wala tujawizil athar. Jangan melampaui batas dari apa yang sudah ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlal athar dan pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat fenomena jauhnya kita dari kehidupan Rasul, ada perkataan yang bagus sekali dari seorang alim min ulama as-salaf, Hasanul Basri rahimahullahu taala. Dan Hasan Al-Basri ini termasuk sayyidu tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Apa kata Hasan Al-Basri? Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawma ma urifa min al-islam syai'an. Qala wa wada'a yadahu ala khaddihi thumma qala illa hadhihi as-salah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kalau seandainya seseorang mendapatkan kehidupan para salafus saleh, maksudnya para sahabat, karena yang bicara adalah Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri ada seorang tabi'in. Artinya ngomong begini itu bicara tentang sahabat. Kalau seandainya seseorang menjumpai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka para sahabat itu dibangkitkan pada zaman kita, kata Hasan Al-Basri, tentu dia tidak akan mengenal Islam yang kita amalkan ini, kecuali sambil kemudian memegang pipinya, kecuali sholat itu saja yang kita lakukan. Ini perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bicara di zamannya. Artinya kalau seandainya di zaman Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sudah banyak perubahan, sudah banyak pergeseran agama Islam ini, sampai dikatakan kalau seandainya sahabat Rasul hidup di zaman kita ini, dia tidak akan mengenal Islam kita, karena Islam kita tidak seperti Islam mereka, kecuali solat ini saja, katanya. Kalau Hasan Al-Basri ngomong di zamannya, maka perkataan ini tentu lebih layak kita sematkan pada hari ini. Makanya dalam perkataan yang lain dia mengatakan, wallahi demi Allah, laqad adraktu sab'ina badriyan aktharu libasihi asuf, walau ra'aitumuhum kultum majanin. Demi Allah, aku sudah pernah menjumpai 70 orang-orang yang terlibat dari tentara Badar, dan kebanyakan mereka pakaiannya menggunakan wol. Kalau seandainya kalian melihat mereka, tentu kalian akan menganggap gila pakaian itu, karena tidak ada di zaman kalian pakaian itu. Saking sederhananya, sebagiannya robek-robek dan begitu seterusnya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kalian melihat pakaian para sahabat, tentu kalian akan mengatakan mereka gila, seolah-olah tidak ada pakaian lagi. Walau ra'au khiyarakum laqalu ma liha'ula'i min khalah. Kalau seandainya para sahabat melihat orang yang terbaik di antara kalian, tentu mereka akan mengatakan bahwa di antara orang terbaik kalian saja, kalian tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat. Ya, sahabat kalau seandainya memandang para tabi'in, kata Hasan Al-Basri,
kalian tidak akan mendapatkan apapun di akhirat karena amalan kalian tidak sehebat mereka, gitu maksudnya. Walau ra'a syirarakum laqalu ma yu'minu haula biyaumil hisab. Tapi kalau para sahabat memandang kalian dari orang seburuk-buruk kalian, tentu mereka akan mengatakan kalian itu orang yang tidak beriman dengan hari hisab. Walaqad ra'aitu aqwaman kanatid dunya ahwan ala ahadihim min turab. Dan aku pernah melihat para sahabat Rasul, kata Hasan Al-Basri, di mana dunia lebih ringan bagi mereka dibandingkan tanah tahta qadamaihi, di bawah telapak kakinya. Walaqad ra'aitu aqwaman yamshi ahadahum wa ma yajidu indahu illa qutan. Dan sungguh aku melihat sebuah kaum, maksudnya para sahabat, mereka berjalan dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka makan kecuali hanya sesuap nasi saja, hanya satu kali suapan saja. Fayaqul la aj'al hadha kullahu fi batni. Dan dia pun mengatakan, aku tidak akan menjadikan makanan yang sedikit ini kuhabiskan untuk perutku saja. Wala aj'alanna ba'dahu lillah fayatasaddaq bi ba'dihi. Dan aku akan jadikan sebagiannya untuk Allah, dan dia pun bersedekah dengan yang sedikit itu. Beginilah kondisi salafun salih. Jadi kalau mereka memandang kita ini seolah kita ini tidak ada apa-apanya. Ini yang ngomong Hasan Al-Basri di era para tabi'in. Bagaimana kalau seandainya dikiaskan kepada hari ini, gitu ya? Tentu lebih dahsyat lagi ucapannya, kan? Karena kehidupan para sahabat itu berbeda dengan kehidupan kita, luar biasa. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan bahwa dunia bagi mereka itu lebih ringan dibandingkan tanah yang mereka pijak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kalau di zaman para tabi'in sudah banyak pergeseran tentang Islam, apalagi di zaman sekarang, itu syahid daripada ucapan Hasan Al-Basri. Makanya pentingnya kita diingatkan untuk terus kembali kepada hadis-hadis Rasul, athar, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembawa athar ini. Taib. Bicara tentang wa alaika bil athar, wajib atas kalian kembali kepada athar. Sekali lagi, makna athar di sini artinya ilzamis sunnata wal ahadith. Berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwa orang dikatakan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan berpegang teguh kecuali dia harus mengamalkan 8 perkara. Catat 8 perkara ini. Pertama, luzumu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, luzumu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul istiqamah dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Thauban, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban maulan Nabi. Thauban ini adalah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu hari tidak memandang Rasul, bisa sakit dia. Satu hari saja dia tidak memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sakit. Qadarullah, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang safar, Thauban tidak tahu. Kemudian dia kehilangan Rasul beberapa hari. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilang safar, kemudian pulang safar, dia tidak melihat Thauban yang biasa mondar-mandir dan juga mengucapkan salam kepadanya, sehingga dia bertanya, "Aina Thauban? Di mana Thauban?"
Kemudian dikatakan marido Thauban ya Rasulullah. Thauban sedang sakit wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mencari Thauban ke rumahnya dan betul ditinggal beberapa hari saja sudah kurus, sakit, tak bisa makan, enggak bisa minum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Thauban, "Wa ma sya'nuka ya Thauban? Ada apa dengan kau wahai Thauban? Kenapa kau seperti ini?" Maka Thauban kemudian dengan sedih mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai kamu. Sehari saja tidak menatap wajahmu aku bisa sakit." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan Thauban. Kata Thauban, "Ya Rasulullah, tadzakkartu yaumal qiyamah." Aku teringat dengan hari kiamat. "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke dalam sorga, begitu juga Allah takdirkan Allah masukkan aku ke dalam sorga, tentu sorga kita akan berbeda. Tentu engkau akan ditempatkan di sorga yang paling tinggi, sementara aku ditempatkan di sorga yang paling rendah. Mungkinkah aku bisa menatap wajahmu dan berjumpa dengan kamu?" Thauban mengatakan, "Kalau aku di bawah engkau di atas, cemana cara ketemunya, menatap wajahmu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai turun ayat. "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladhina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Turun ayat ini. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan merekalah sebaik-baik teman kelak pada hari kiamat. Artinya buah kecintaan Thauban akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ala man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama idolanya masing-masing. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang khuturah tarkis salat, bahaya meninggalkan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang meninggalkan salat, maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf." Kenapa yang disebut empat orang ini? Orang yang meninggalkan sholat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan empat orang ini. Dan jelas yang namanya empat orang ini pasti masuk neraka. Artinya orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan dikumpulkan di neraka pertama bersama Qarun. Karena ada kemiripan antara Qarun dan orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Sebab orang meninggalkan sholat itu karena kesibukan mengurus harta. Kebanyakan orang mengurus harta lupa sholat. Kemudian dikumpulkan bersama Fir'aun. Kenapa kemudian Fir'aun yang menjadi permisalan di sini? Karena biasanya orang yang tidak sholat itu disibukkan karena kekuasaan. Orang kalau sudah berkuasa, biasanya sibuk dengan kekuasaannya, lupa dia sholat. Kemudian dicontohkan dengan Haman. Haman itu perdana menteri Fir'aun. Artinya orang-orang yang berada di sekeliling penguasa, mereka akan sibuk, menteri-menteri bahasa kitanya, sibuk untuk menjilat para penguasa sehingga mereka lupa sholat. Kemudian dicontohkan dengan Ubay ibn Khalaf, karena Ubay ini pedagang handal di zaman jahiliyah. Karena di antara orang yang melupakan sholat itu karena sibuk dengan perniagaan. Maka disebutkan empat orang ini. Lah ketika Nabi SAW mengatakan mereka bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay ibn Khalaf, menunjukkan bahwa al-mar'u alaman ahab, orang itu akan bersama idolanya pada hari kiamat.
Makanya seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal kiamat. Rasul, kapan kiamat itu? Rasul tidak mau menjawab. Rasul, kapan kiamat? Rasul tak mau menjawab. Rasul, kapan kiamat? Rasul tak mau menjawab. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melirik kepada orang yang bertanya itu dan mengatakan, wa ma a'dadta laha. Dari tadi kau tanya kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat, apa yang kau sudah siapkan untuk kedatangan kiamat itu? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali tanya gitu. Emang apa yang kau siapkan? Dari tadi kau tanya kapan kiamat itu. Maka sahabat ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun perbekalan untuk menjelang kiamat wahai Rasul. Walakinni, kata dia, akan tetapi wahai Rasul, inni uhibbullaha war Rasul, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbab, kalau begitu engkau bersama orang yang kau cintai, engkau bersama orang yang kau idolakan. Maka hati-hati cari idola di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Bahwa orang dikatakan iqtida, maksudnya senantiasa ilzam dengan sunnah, adalah ketika terus menanamkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi wa itba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wa istinabu nawahihi wa ta'addub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi wa manshatihi wa makrahihi. Yang kedua, berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti Nabi dari perkataannya, perbuatannya, berusaha mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, beradab dengan adabnya, baik dalam kondisi sulit ataupun susah, baik dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi malas, tetap mengikuti sunnah Nabi. Seorang ulama salaf, Sahlu At-Tustari rahimahullahu ta'ala, mengatakan, usulu madhabina salasatu, pondasi madhab kami itu cuma tiga. Al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaqi wal af'al. Kita senantiasa mengikuti Rasul dalam setiap akhlak-akhlaknya dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, wal aklu minal halal, berusaha untuk memakan yang halal-halal. Dan yang ketiga, wa ikhlasun niyati fi jami'il amal, berusaha untuk mengikhlaskan niat pada seluruh amalan-amalannya. Kemudian dia memberikan catatan kepada ayat, wal amalus salihu yarfa'uh, dan setiap amal soleh akan diangkat. Maksudnya amal soleh, al-iqtida' bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amal soleh yang didasari dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan diangkat ke langit. Jadi yang kedua, berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul itu tidak pernah membeda-bedakan. Apakah ini sunnah muakkad, apakah ini sunnah biasa, apakah ini sampai kemudian tarafnya wajib dan begitu seterusnya. Di mata para sahabat ibadah itu sama. Itulah hebatnya para sahabat. Di mata para sahabat semua ibadah itu sama. Lain dengan kita dibeda-bedakan kan. Kalau yang wajib ya agak sedikit semangat, kalau yang sunnah biasa-biasa saja. Ya. Kenapa? Karena bagi para sahabat itu, sebagaimana mereka tidak membeda-bedakan ketika melaksanakan sebuah ketaatan, begitu juga ketika mereka meninggalkan sebuah kemaksiatan. Mereka tidak pernah membeda-bedakan ini dosa kecil, ini dosa besar. Semua ditinggalkan. Karena bagi mereka bukan pembagian dosa, tapi kepada siapa mereka berdosa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak pernah beda-bedakan. Makanya kita pun sama, kalau begitu jangan pernah, ah ini kan dosa kecil saja, enggak apa-apalah, kan bisa dihapus dengan wudu.
bisa dihapus dengan sholat, bisa dihapus dengan puasa, dan begitu seterusnya. Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan yang kedua di sini, mereka adalah orang yang paling mengikuti sunnah tanpa membeda-bedakan sunnah. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kemudian berusaha untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dahulu di zaman para sahabat pernah terjadi paceklik yang berkepanjangan. Sampai-sampai Rasul dan para sahabat itu mengalami kelaparan di kota Madinah. Karena kita tahu bahwa cuaca Madinah beda dengan Mekah kan. Kalau Mekah itu memang dari dulu di zaman Rasul mereka itu tergantung ekonominya dengan perdagangan. Sehingga tidak pengaruh mau musim panas mau musim dingin. Makanya mereka melakukan dua perjalanan dalam berniaga mereka, rihlatasyita'i wassaif. Tapi di Madinah itu mereka tidak terbiasa berniaga. Mereka terbiasa dengan bercocok tanam. Pertanian, ya. Kalau perdagangan. Sehingga yang namanya dunia perkebunan, dunia pertanian berhajat kepada air itu sangat besar. Kalau terjadi paceklik, apa yang terjadi? Gersang. Ketika gersang tidak tertumbuh tumbuhan, gandum tidak tumbuh, ini tidak tumbuh, sehingga mengalami kemerosotan ekonomi, berakhir dengan banyaknya kelaparan. Banyak kelaparan. Sebagian mereka sampai memakan dedaunan karena untuk menahan lapar. Sampai suatu ketika terpaksalah mereka melirik keledai-keledai mereka. Karena sudah tidak ada yang dimakan, tentu mereka harus makan, kalau tidak mati kan begitu. Jadi mereka melirik keledai. Disembelihlah keledai-keledai peliharaan itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa keledai-keledai itu disembelih untuk dimakan disebabkan karena kelaparan, turun perintah Allah agar Rasul melarang mereka memakan keledai-keledai peliharaan. Akhirnya ketika betul-betul mereka menyembelih keledai dan siap santap, tinggal makan saja, tiba-tiba Rasul mengutus seseorang untuk memberitahu para sahabat Allah dan Rasulnya telah mengharamkan keledai peliharaan. Karena keledai peliharaan itu dianggap khobas, dianggap jorok bahasa kitanya, enggak boleh dimakan. Akhirnya terpaksalah para sahabat itu membuang priuk-priuk mereka, menumpahkan daging-daging keledai, dan tidak ada satupun sahabat yang memakannya. Padahal ketika itu mereka dilanda dengan kelaparan yang luar biasa. Ketika syariat mengharamkan keledai peliharaan, tidak ada yang dimakan, dibuang. Padahal dalam kondisi lapar sekali itu. Ini menunjukkan bagaimana mereka ketundukan kalau sudah Rasul memerintahkan ataupun melarang, bagi mereka itu sami'na wa ata'na. Sama dengan ketika pengharaman khamar umpamanya. Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika datang pengharaman khamar itu sedang berada di rumah Abu Talha radhiyallahu an, membantu Abu Talha untuk menjamu tamunya, menghidangkan minuman-minuman khamar. Karena di zaman itu khamar belum dilarang, boleh diminum, bahkan menjadi minuman kebanggaan para sahabat untuk menjamu tamu khamar itu. Tiba-tiba ketika kemudian Anas menuangkan khamar itu untuk diminum, datanglah penyeru dari luar. Kemudian Abi Talha ngomong sama Anas, ya Anas, ukhruj fasma madza yaqulul munadi yunadi. Eh Anas, kau lihat keluar sana, itu ramai sekali di luar itu, ngomong apa tuh? Akhirnya kata Anas, fa kharajtu, aku pun keluar, fa idza sami'tu munadiyan yunadi ala wa innal khamra qad khurrimat. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an,
Ketika aku keluar, aku mendengar seorang penyeru menyerukan bahwa khamr sudah diharamkan selamanya. Dan turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizu min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Turun ayat ini, pengharaman khamr secara abadian. Pulang Anas ngomong sama Abu Talha dan mengatakan, ya Abu Talha, innallaha wa rasulahu qad harramal khamra, sesungguhnya Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan khamr. Maka tiba-tiba khamr yang sudah dihidangkan di tangan-tangan para sahabat langsung dituang-tuangkan ke depan pintu-pintu ganggang kota Madinah, sampai perawi hadis mengatakan hatta salat syawari al-Madinah, sampai ganggang kota Madinah itu banjir dengan khamr yang ditumpahkan dari rumah-rumah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ingin apa? Imtithal li amrillahi wa rasul, berusaha untuk mencontoh perintah Allah dan Rasulnya. Begitulah iktida para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua. Yang ketiga, wujubu ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah, siapapun yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang Rasul tinggalkan. Kemudian yang keempat, wujubu ittiba'ihi wa imtithali sunnatihi wal iqtida'i bihadihi, berusaha mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, dan juga berusaha untuk terus mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nanti pada hari kiamat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu di telaganya untuk menunggu umatnya yang minum dari telaganya, maka mulailah manusia umat Rasul minum satu persatu, dimulai dengan Ahlul Yaman, kalangan orang-orang Ansar, kemudian disusul dengan Fuqara'ul Muhajirin, orang-orang fakir Muhajirin, kemudian orang-orang Ansar dari kalangan Ahlul Yaman, kemudian berikutnya sampai orang yang terakhir minum dari telaga Rasul. Rupanya ada satu kelompok yang telat datang. Tiba-tiba mereka diusir para malaikat, tidak boleh masuk ke telaga Nabi. Tidak boleh minum dari telaga Nabi. Diusir oleh para malaikat. Nabi SAW dari kejauhan tentu paham itu umatnya. Ketika melihat umatnya diusir, Rasul mengatakan, ummati ummati, dalam riwayat ashabi ashabi, itu umatku, itu umatku, itu sahabat-sahabatku, biarkan mereka minum wahai Rabb. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggal. Kau kan tidak tahu kondisi umatmu sepeninggal. Rupanya di antara mereka umatmu ada yang ghayyaru, merubah-rubah, wa baddalu, dan mengganti-ganti syariat, petunjuk. Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabarkan bahwa umatnya ada yang tidak akan meminum dari telaga Rasul disebabkan mereka jauh daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha iktida bihaji, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, sekali-kali lebih demi Rabbmu, mereka tidak akan dikatakan beriman sampai mereka menjadikan dirimu hakim terhadap apa yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian setelah kau putuskan, tidak ada dalam dada mereka berat hati dengan keputusanmu.
dan mereka pun redha dengan keputusanmu dengan menerima segala apa yang engkau putuskan. Di zaman Rasul ada sahabat Rasul namanya orang Hadrami, Hadrul Maut, berselisih soal lahan dengan seorang laki-laki dari Kindi. Jadi rajulun minal Hadrami ini, laki-laki dari Hadramaut Yaman, mengklaim bahwa tanah yang dikelola oleh seorang laki-laki dari kabilah Kindi itu adalah tanah bapaknya. Masalahnya, tanah itu diduduki oleh laki-laki dari kabilah Kindi. Akhirnya berselisih, dia mengatakan kepada laki-laki dari Kindi itu, itu tanah bapakku, ngapain kau bercocok tanam di situ, pergi kau dari situ. Yang laki-laki ini mengatakan, tidak, ini tanahku, aku sudah lama bercocok tanam di sini, enak saja kau main-main ngaku ini tanah bapakmu, katanya. Dua-duanya akhirnya mengadu kepada Nabi. Kata Hadrami ini, orang Hadrul Maut ini, ya Rasulullah, ini orang laki-laki dari Kindi sudah mengambil tanahku, padahal itu tanah warisan bapakku. Kemudian Rasul melirik kepada laki-laki dari Kindi, betul, kau mengambil tanahnya. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, ini tanahku. Buktinya aku bercocok tanam di tanahku sendiri. Aku sudah lama bercocok tanam di sini. Kok tiba-tiba dia datang, aku pula tanahnya. Maka Nabi SAW melirik kepada orang yang aku tanah dari Hadrami ini. Dan mengatakan, ala kabayyinah. Oke, enggak apa-apa, kamu mengklaim itu tanahmu. Ada enggak buktinya? Entah sertifikat, sudah WTO belum? Ataupun mungkin ya minimal surat alasa atau apalah, RT RW lurah kan itu. Kan aduh, harus ada bukti. Atau mungkin ada saksi dua orang bahwa itu tanahmu. Laki-laki dari Hadrami mengatakan, "Tidak ya Rasul. Aku tidak punya bukti, tapi aku yakin itu tanahku." Kemudian Nabi SAW melirik kepada laki-laki dari Kindi. Karena engkau yang mengklaim tanah itu tanahmu, tidak ada bukti, sekarang aku tanya, hei orang Kindi, mau enggak kau bersumpah bahwa itu tanah? Yang laki-laki dari Hadrami berteriak, ya Rasulullah, dia orang fajir. Kalau dia suruh bersumpah, suka-suka dia sumpah itu. Ngapain kau dengar sumpahnya? Dia pasti mau bersumpah itu walaupun dusta, katanya. Kata Nabi SAW kepada laki-laki dari Hadrami, lalu apa yang harus aku putuskan? Kau ngaku tak ada bukti. Sekarang aku balik kepada orang yang mengelola, mau enggak kau bersumpah itu tanah? Dari sini ada kaedah dalam dunia peradilan itu, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, bahwa bukti itu harus didatangkan kepada orang yang mengklaim, dan sumpah itu didatangkan orang yang dituduh. Akhirnya dia bersumpah, berarti milik laki-laki dari Kindi karena dia siap bersumpah. Tapi sebelum pergi, Rasul mengatakan kepada keduanya, ingat, aku ini hanya berhukum dengan hukum zahir. Aku ini hanya berhukum dengan hukum zahir. Kalau aku putuskan menyelisih hakikat yang berada dalam sengketa itu, berarti aku putuskan dengan kit'atun minangal, dengan potongan dari api neraka. Ingat, aku hanya memutuskan zahir. Kalau kalian berbohong, siap-siap masuk neraka, gitu maksudnya. Karena Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau Rasul tahu yang gaib, ya langsung saja, ini tanahmu, aku tahu, kan begitu ya. Tapi Rasul kan tidak tahu yang gaib. Makanya Rasul hanya memutuskan yang zahir saja. Sama kasusnya dengan persengketaan seorang Yahudi dengan seorang Muslim. Masalah lahan juga di zaman Rasul. Rasul mengatakan kepada seorang sahabat, seorang Muslim, kamu punya klaim bahwa itu tanah yang direbut oleh Yahudi? Dia bilang, saya enggak punya bukti, tapi itu tanahku. Maka Rasul mengatakan kepada Yahudi, kalau gitu kau yang bersumpah, itu tanahmu. Orang ini mengatakan, Yahudi ya Rasul, Yahudi itu bersumpah 1000 kali pun mau, dia katanya. Memang itu aturannya. Kalau memang tidak bisa mendatangkan bukti, berarti kembali kepada yang dituduh, kan? Siap bersumpah kamu, siap bersumpah, selesai, itu milikmu. Sering saya contohkan, mau gini, Ikhwan. Antum cuci motor,
ya ke tempat cucian motor lah, arwas ya. Antum di rumah itu karena handphone kan kalau dibawa-bawa mungkin takut jatuh, antum masukkan di jok motor lah, kemudian masuk karwas dicuci, selesai antum ambil motor, pas tengok HP tak ada. Suudon antum ke siapa? Ke pencuci motor kan. Siapa lagi? Tadi saya taruh di jok motor, kok dicuci satu jam di situ hilang. Kalau bukan yang nyuri, yang nyuci siapa lagi? Enggak ada jin ambil handphone. Langsung kita datangi, maaf nih Pak. Saya tadi cuci motor di sini, saya naruh handphone di sini. Kok enggak ada? Pasti kamu ambil atau terambil. Tolonglah mana handphonenya? Kata tukang cuci, saya enggak tahu, saya hanya nyuci saja. Dia mengklaim bahwa diambil tukang cuci. Tukang cucinya berlepas diri, aku hanya nyuci saja di sini. Enggak tahu handphonemu di mana. Berarti di sini tegaklah kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bahwa bukti didatangkan orang yang menuduh, sementara sumpah itu cukup diucapkan orang yang dituduh. Nah, sekarang Anda yang punya motor yang katanya handphone ditaruh di jok itu, ada buktinya enggak bahwa yang mengambil itu tukang cuci, entah CCTV di situ atau mungkin orang-orang yang nyuci di situ nampak sebagai saksi gitu ya? Atau pas antum pinjam handphone orang kemudian ditelepon kemudian bunyi di kantong dia, ini handphonenya ada di kantong umpamanya. Karena ada bukti itu ya. Sekarang tidak ada bukti bahwa yang mengambil itu yang nyuci motor antum. Gimana nih caranya? Maka putusan dalam Islam, antum cukup ngomong sama yang tukang cuci itu, mau enggak bersumpah bahwa engkau tidak mengambil handphone. Sebab kalau dia seorang muslim, dia akan takut dengan sumpahnya kan. Kalau dia mengatakan wallahi aku tidak mengambil, dah banyak orang nyuci ke sini tak ada yang hilang kecuali kau saja, boleh jadi kau lupa, sebenarnya mungkin cari di rumah lah, jangan tuduh-tuduh. Kalau dia sudah mengomong wallahi demi Allah, maka antum harus puas dengan sumpahnya, harus puas ya. Tidak boleh antum ragu-ragu. Kenapa? Karena antum mengagungkan sumpahnya, bukan karena orang itu, walaupun sekalipun dia berdusta. Karena Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam pernah melihat ada orang mencuri di hadapannya, betul-betul dicuri, nampak dengan matanya, ngambil barang, dikejar sama Isa, ditangkap dan mengatakan asarabta, apakah kau mencuri? Tiba-tiba dia bersumpah atas nama Allah, wallahi la asrik, aku tidak mencuri. Apa kata Isa? Oh iyalah, sadaqta wa kadzaba aini, kau yang benar, mataku yang salah, katanya. Jelas-jelas melihat. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah. Ya. Kalau sudah bersumpah, kita tidak boleh ragu-ragu. Habis sumpah, antum masih datangkan polisi juga. Gimana antum? Orang bertauhid enggak boleh gitu. Ya sudahlah, selesai kalau sudah bersumpah. Kecuali kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, orang yang bersumpah itu memang orang jahat, dikenal dengan kejahatannya, biasa berdusta, dia tidak pernah menghargai sumpah. Suruh sumpah 1 juta kali pun dia bisa sumpah untuk kebodohannya dan kebohongannya. Maka kalau seperti ini, maka boleh antum tidak tenang dengan sumpahnya. Tapi kalau seandainya orang yang bersumpah itu nampak zahirnya orang baik, maka antum harus menerima sumpahnya. Ataupun walaupun 50-50 nih, nampaknya 50% benar, 50% tak benar nih. Nah, tetap antum harus terima sumpahnya. Kecuali kalau lewat di atas 50%, antum tak yakin dia sumpahnya benar, boleh antum tidak terima. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syahidnya adalah tadi tentang kisah seorang laki-laki dari Hadrami, dia langsung menerima putusan Nabi kan. Begitulah, harus menerima putusan Nabi. Kemudian yang nomor 5, tarku mukhalafati amrihi wa tabdil sunnatihi. Jangan sampai menyelisihi
perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun merubah-rubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat di akhir-akhir ini ikhwan sudah terlampau banyak pergeseran-pergeseran dalam agama ini. Seperti contohnya dulu saja belum ada handphone. Kita lihat di yang punya mobil gitu kan. Kadang-kadang kaset-kaset musik itu, piringan-piringan itu jauh lebih banyak isinya dibandingkan kaset yang ada murotahnya. Iya kan? Kan kalau dulu kan di mobil-mobil itu kan kaset piringan banyak. Orang-orang dibungkus, ditaruh di kotak gitu. Apakah itu mobil angkot atau apalah kan, atau mobil pribadi, yang di dalam mobil itu isinya mesti musik. Itu belum ada handphone tuh. Sekarang sudah ada handphone kan? Saya yakin bahwa aplikasi Al-Quran dalam handphone, di handphone-handphone antum itu, saya enggak yakin kalau ada paling depan itu. Boleh jadi tidak ada, butuhnya tinggal download di Play Store aja kan. Tapi kalau YouTube itu wajib ada di depan. Facebook wajib ada di depan, Instagram wajib ada di depan. Kenapa? Karena di situ ada marketplace, COD, semua dunia aja isinya kan handphone. Artinya udah ada pergeseran kan di sini. Ya. Seolah-olah apa? Dunia lebih dikedepankan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seandainya Quran saja bisa tidak dikedepankan daripada yang lain, cemana pula masalah sunnah Nabi? Sudah azan, azan dulu aja. Ya, silakan. Nanti lanjutkan sedikit.
Taib. Ya, yang kenomor 5, tarku mukhalafati amrihi wa tabdil sunnatihi. Berusaha tidak menyelisihi setiap perintahnya dan tidak mengganti-ganti sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah, heh orang-orang yang menyelisih akan perintah Rasul, ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada surah Nur ini, apa kata beliau? Ajibtu li kaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirku la allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa fi qalbi syai'un min az-zaygi fayahlik. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, aku sangat heran dengan sebuah kaum yang paham tentang sanad-sanad hadis dan sahihnya. Mereka mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, hati-hati orang-orang yang menyelisih akan perintah Rasul, perkara Rasul, ditimpa kepada mereka fitnah atau adab yang pedih. Tahukah kalian apa itu fitnah? Fitnah adalah kesyirikan. Boleh jadi apabila seseorang menolak sebagian sabda Rasul, akan tertanam dalam hatinya sesuatu penyimpangan, maka dia pun akan binasa. Imam Ahmad ingin katakan kepada kita, ikhwan, kalau Quran itu kan tidak usah diteliti ya, karena semua Quran itu pasti mutawatir. Tidak ada satu ayat ini hasan, ini sahih, ini dhaif, ini maudhu, tidak perlu. Semua Quran itu sahih. Tidak ada penelitian dalam Quran. Karena sepakat Quran itu mutawatir. Tapi kalau hadis itu kan masih diteliti oleh para ulama kan? Makanya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu. Bahkan ada ilmunya, ada ilmu rijal, ilmu ilal, dan begitu seterusnya. Untuk sampai ke derajat mampu membedakan ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih. Nah, di zaman Imam Ahmad itu, kata Imam Ahmad, aku heran dengan sebuah kaum yang mereka luar biasa pengetahuannya, mampu menyelami tentang ilmu-ilmu rijal, ilmu-ilmu ilal, sehingga mereka bisa membedakan dengan ilmu yang mereka miliki, ini hadis sahih, ini tidak. Tetapi artinya derajat mereka sudah sampai ke derajat talabul ilmi. Kan hanya orang-orang yang betul-betul talabul ilmi kan yang tahu tentang ilmu ini. Kalau hanya sekedar talabul ilmi jiping kayak kita ini ya, ngaji kuping itu ya enggak bisa lah. Maksudnya ini kan tingkatannya sudah orang duduk di maktabah kan. Orang-orang yang dikatakan Imam Ahmad ini. Kata Imam, aku heran ada orang yang sudah diberikan pengetahuan tentang ilmu hadis, mampu membedakan hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Bukannya mereka berdalil dengan hadis yang mereka teliti, tapi mereka masih mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa Imam Ahmad mengatakan Sufyan Ats-Tsauri? Karena di zaman itu tidak ada ulama yang lebih handal melebihi Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri lebih daripada Syafi'i, Maliki, Hama, itu kan orang-orang belakangan. Ini kan orang lama di atas Imam Syafi'i. Dan dia punya mazhab, namanya mazhab Tsauri, mazhab Al-Laitsi, mazhab Auza'i, banyak mazhab, mazhab Al-Qurtubi, mazhab itu banyak sebenarnya. Bukan hanya empat mazhab yang kita kenal saja. Cuman bedanya karena murid-muridnya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyayna, Zuhri dan yang lainnya tidak menyebar dan tidak disebar,
makanya madhabnya mati di zamannya. Beda dengan Abu Hanifah, disebar oleh murid-muridnya kemana-mana sehingga madhabnya di mana-mana. Ataupun Imam Syafi'i, muridnya menyebar di mana-mana sehingga madhabnya kemana-mana. Atau Imam Ahmad ataupun Imam Malik. Sementara Tsauri ini, Sufyan al-Tsauri, tidak menyebar madhabnya karena tidak disebar murid-muridnya. Tapi di zaman itu dialah ulama yang paling kondang karena kecerdasannya Sufyan al-Tsauri. Kata Imam Ahmad, aku heran banyak para talabatul ilmi yang bisa memisahkan ini hadis sahih, ini hadis yang tidak sahih, kok masih pula mengambil pendapatnya Sufyan al-Tsauri, gitu maksudnya. Kecuali kalau memang dia tidak punya pengetahuan soal itu, ialah taklid kepada ulama, kan gitu, lihat dalilnya. Tapi dia sanggup membedakan hadis ini lemah di sini, kenapa masih mengambil pendapat Sufyan al-Tsauri? Kemudian Imam Ahmad mengatakan hati-hati, karena ada ayat yang mengatakan fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati kalian jika menyelisih perkara rasulnya, perintah rasulnya, akan ditimpakan kepada kalian fitnah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tahu kalian fitnah itu apa? Fitnah itu syirik. Kenapa orang yang menyelisih perintah rasul bisa jatuh kepada kesyirikan, pertanyaannya? Karena begini loh, karena dikhawatirkan ketika kita taklid kepada seseorang, kemudian orang ini menghalalkan, kita pun ikut menghalalkan. Orang ini mengharamkan, kita pun ikut mengharamkan. Pada Allah dan Rasulnya tidak demikian. Disinilah terjadi tahlil wa tahrim di luar daripada apa yang Allah halalkan, yang Allah rasulkan. Akhirnya dia pun menjadi musyari, seolah-olah pembuat syariat yang tidak diizinkan Allah untuk membuatnya. Maka di sini persis seperti firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengambil padri dan rahib mereka sesembahan selain daripada Allah. Adi bin Hatim bertanya, Rasul, saya mantan Nasrani dan saya mantan pendeta, tidak ada orang yang menyembah saya dengan sujud dan juga ruku. Kata Rasul, ya memang tidak sujud dan ruku, tapi bukankah apabila pendeta mereka menghalalkan yang Allah haramkan, pengikutnya mengikuti pendapat pendetanya? Apabila pendetanya mengharamkan yang Allah halalkan, sama semua pun mengikuti pendetanya, bukan mengikuti pendapat Allah. Kata Adi bin Hatim, ya. Maka kata Rasul, begitulah cara mereka menyembah pendeta itu. Terjadi kesyirikan. Makanya taklid ini bahaya, karena bisa menjerumuskan apa? Menjadikan orang yang kita taklid di Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian sesat yang nomor 6, berusaha kathratu zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengikuti Rasul, perbanyak menyebut-nyebut nama Rasul dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 7, ta'zimuhu wa tawqiru wa idharul khusyu' inda zikrihi, mengagungkan, menghormati dan menampakkan kehusyuan ketika menyebut namanya. Dan yang terakhir, mahabbatuhu liman ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa bughdun liman abghadahu sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada orang yang mencintai Rasul, dan kita harus membenci kepada siapapun yang membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.